Tadi selalu ketat-ketat sih poinnya, bener-bener kayak selisihnya cuma dikit untuk round pertama karena mereka semua bener-bener ngejagain score streak mereka ya, jangan kayak jangan sampai mereka ada yang tertumbangkan, jadi lebih milih untuk ngamanin kill mereka sama jangan sampai ada death gitu. Yap, dan Nat dengan mencoba untuk men-secure B poinnya, tapi sudah mulai ada yang datang juga dari tim NXL tentunya. Sia terlihat, IBU di sana, treatment sudah mulai dibuka juga. Caca mendapatkan satu pick off ya, masih menggunakan RT50 nampaknya di sana, belum ingin mengganti. Queenie juga masih sama RT50. Tapi untuk sementara Queenie mendapatkan 3 pick off ya. 3 pick off tentunya. Masih berjaga untuk mengamanin teman-temannya di arah side B. Oh, BK kali ini berhasil mendapatkan Ca. Wow, nice banget play dari Queenie. Dia melihat sedikit saja dari arah atas datang. Berganti. Berganti secondary weapon-nya berhasil mendapatkan satu. So, itu adalah buying time yang cukup baik untuk menahan pergerakan dua orang dari tim Fucek. Dan akhirnya dari tim NXL sendiri sudah berhasil men-secure 2 capture point ya. Yes, 2 capture point. Mereka cuman ngamanin 2 posisi itu aja sampai akhirnya kayak satunya ya udahlah punyanya cukup jauh, karena kalau misalnya mereka coba ngambil ke side A, otomatis antara B atau C-nya bakalan coba diamanin gitu sama Fucek team. Dan kali ini udah berjaga 2 orang, 3 orang bahkan di side B-nya, nggak mau dikasih sama sekali ke arah tim Fucek. So, Sizzle dengan menggunakan HBR ya, langsung saja masih menjaga areanya. Dia ditinggalin sendirian untuk ditugasin. Kalau misalkan ada yang coba untuk capture ke si dari arah belakang, mungkin lo bisa jagain gitu. Dan ini dia masih coba untuk masuk. Masih ada tapping. Wallbang dari Queenie juga mendapatkan beberapa pick off-nya. Kembali lagi 8 kill sudah dipegang oleh Queenie. Area B-nya juga nggak mau dikasih gitu aja. Dia masih menggunakan RT50-nya. Masih menggunakan RT50 kali ini dari Queenie. Sisi belakangnya bakalan coba menghajar, menghantam siapapun yang mendatangi ke arah side B. Oke, udah kelihatan ada yang pasang trip mine juga tampaknya. Ada smoke ataupun juga granat yang dilemparkan. Kali ini B-nya udah bakalan coba di-secure. Tapi dari Pina bakalan coba nge-flanking karena belakang. Udah ketahuan posisinya, bakal di-spray begitu saja. Tapi B-nya udah berhasil diamankan oleh Fucek Team. Lina harus dikembangkan, masih bakalan coba dibalikin, tapi ini posisinya udah ada shield, langsung saja dihancurkan tentunya shield oleh seorang Sans. Yap, Sans, dan kita lihat dari Caca datang dari arah belakang. Queenie masih mulai coba untuk bergerak, tap-tap sudah mulai dilakukan. Dua orang terlihat Queenie, triple kill langsung didapatkan oleh Queenie. Kembali lagi piercing shot juga ditunjukkan dari operator skill Queenie juga sudah mulai aktif. B-side sudah mulai diambil juga. Ada yang sudah menggunakan sebuah operator skill. Nampaknya dari war machine ini sudah mulai dikeluarkan oleh Caca. Oke, dan kali ini, wow, sudah punya panah. Bakalan coba menghantam itu saja. Tapi tampaknya nggak bisa bertahan dari seorang Sisil. Berhasil menembakkan seorang Muzotic saja. Dan kali ini dari Cah, bakalan sedikit maju. Oke, dan 75 poin pertama didapatkan oleh tim NXL. Different point 23 yang cukup baik tentunya. So, ini adalah 75 poin berikutnya. Caca menggunakan RT50 kembali setelah tadi dia coba untuk membawa LMG. Dan kalau kita lihat, ini juga masih dengan artiknya dari seorang Ca. Udah memantau terlebih dahulu, udah kelihatan bakalan coba di tap-tap terlebih dahulu. Hanya mengenai, tersisa 2 bar kali ini dari, udah ada war machine juga dari seorang Lina. Berhasil menumbangkan B. Bakalan pasang anti-bomb dari seorang Nat? Yap, dari anti-bombnya, dan ini B-nya coba untuk direbut tapi nggak bisa. Kembali lagi langsung datang saja 3 orang tanpa berlama-lama. Dan buying time yang cukup baik. Oh, sudah mulai dipasang. Mythical masih datang dari belakang. Cover yang cukup baik nampaknya dilakukan dan nggak bisa memberikan apa-apa. Namun dari Queenie langsung membayar lunas begitu saja dengan membunuh seorang Mythical juga. Di arah belakang ada duel dari IB, Sia juga Plina di tempat respawn dari tim NXL. Yes, dari tim NXL. Karena UAV udah bakalan terpantau juga makin mudah musuh ketahuan begitu saja dari NXL. Berhasil mulai menumbangkan satu persatu dari tim Fucek. Dari Ca bakalan sedikit memutar. Ini dia mencoba untuk mendatangi side di kali ini. So, ada Goliath dari seorang Sia sebentar saja. Sayang sekali sudah harus dilumpuhkan, dan Queenie sudah mengganti senjatanya agar sedikit bermain lebih agresif lagi. Tapi 2 capture point dari
tim Fucek sendiri mendapatkan bidan sih ya, jadi ini agak sedikit sulit sih. Okay. Mereka posisinya sekarang bisa menyeimbangkan tentunya, tinggal mempertahankan aja, jangan sampai ada yang diambil side-nya sama sekali. Dan kali ini dari seorang Cia berhasil menumbangkan satu orang dari Fucek Team, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, recover terlebih dahulu, nungguin teman-temannya. Kira-kira kita bakalan coba ngamanin side B atau enggak. Tapi di sisi lain, Mythical juga harus ditumbangkan oleh Sisil. Udah bakalan ada yang mencoba untuk mendapatkan side C. Kali ini dari seorang B bakalan coba bertahan melawan dua orang sekaligus, agak berbahaya karena dari sisi belakangnya udah ada Mesotic. Gak bisa berbuat apa-apa juga, ternyata di sana banyak sekali Molotov Cocktail sudah mulai dipasang juga. Sia sendirian langsung saja bisa di take over, tipis banget. Itu kalau tadi misalkan dari Sianya udah bisa dilumpuhin duluan, B-nya gak jadi ke-capture. B-nya gak jadi ke-capture, betul sekali. Tapi kali ini bakalan coba dibalikin lagi, gak berhasil diambil. Tampaknya ada Molotov di arah side B. Nice banget, bener-bener menghentikan pergerakan ya. Ya, yang tadinya udah pede banget mungkin kalau gua rasa dari tim Fucek sendiri, tapi ternyata ada Molotov Cocktail, jadi agak sedikit kesulitan. Ini Queenie berduel oleh Mesotic juga, dan gak bisa ternyata di sana langsung lepas lagi dari capturing point, dan bakal ditake over kembali. Yes, udah ada Cluster Strike juga yang dikeluarkan oleh seorang Nat tampaknya, biar membuat tim dari NXL nggak bisa dapetin area B. Kali ini mulai mengejar tentunya poin dari tim Fucek. Yap, dan Caca masih stay strong, menunggu dengan annihilatornya di sana. Ada one misstep, tapi it's okay. Dan kembali lagi masih mencoba Nat, treatmentnya mengenai dari seorang Queenie ini ternyata di sana. So ini masih ada Plina, Mesotic juga dikit lagi bakalan dikejar poinnya kalau misalkan nggak coba untuk di cover. Yes, tapi sinyal kecolongan. Sinyal kecolongan, B-nya dibiarin begitu saja karena terlalu banyak yang mengcover di arah B ya dari Future Team. Dan kali ini dari seorang Sisil berhasil. Oh, ternyata dia yang harus ter-take down oleh seorang Mythical. Dari sisi belakang, Sus mencoba untuk merontok satu orang dan langsung saja masih bisa mempertahankan dari seorang Sans kali ini. 2 poin dan 140 berbanding 128. Ini kalau nggak di stop secepatnya, menurut gua berbahaya sekali. Belum ada vital yang keluar juga. Queenie di sana, Cluster Strike datang menuju ke arah B nampaknya. Dan Queenie respawn lagi di belakang. Hanya 5 poin lagi tersisa. Vitalnya dari seorang Queenie nampaknya keluar. Cluster Strike dilakukan kali ini. Nggak ada yang mencoba untuk jalan ke arah jalan panjang. Sudah terlambat. 150 poin untuk tim NXL.